Audio Jungle. Audio Jungle. Bakalan seru gitu guys. Awas lagi kita naruh video gitu guys. Yang saya ini gitu guys. Itu guys. Masalahnya kalau YouTube ditaruh di PSE. Meredak. Oi. Mana kita? Jangan. Aku masih nengi kebut. Astagfirullah. Hampir. Makanan tadi kan nggak berjanjian kan? Tuh hampir kayaknya ular lemes. Jadi lemak-lemak bahas tentang itu. Oh ya. Kan guys, jadi harus fokus sih kan, hampir baik ya Allah. Untuk betul rem tadi kan. Ya Allah, aduh baik, hampir keres dengan kamu tim dewek. Tapi ya mana ya, alaku juga sih, meleng sama cerita. Salah aku juga sudah ingin cerita kan, sampai cerita tentang itu, tentang YouTube kan. Tapi apalah, jadi kebajaran guys. Jadi kita harus hati guys bermotor guys. Jadi ya, kita kurangi kecepatan kita. Padahal itu pernah dipakai motor aku padahal. Cuma aku tahu berapa nih rusaknya aku. Ya akhirnya baru becak mana mereka nih. Jadi kita nih agak ini guys, ada miskomunikasi guys dengan tim. Artinya kita bakal lewat ini, lewat musim 6. Tanya mereka ngajak musim 2 yang dari tim depan dari itu kan. Jadi ya kami yang tim belakang ini bingung kemana. Untung tuh tidak crash ya, alhamdulillah tidak crash. Ya balik lagi ke sana guys, balik lagi ke soal tadi yang YouTube tadi. Ya cuman sih guys ya, cuman ya maksud aku tuh ya kalau bisa sih ya jangan tutup sih YouTube, jangan tutup. Jadi ya jangan tutup, maksudnya jangan tutup lah, kan banyak yang gawe di situ kan, yang kerja di situ kan, dari pendapatan kan. Kalau ditutup kan diblokir kan bahaya, jadi banyak pengangguran dibaknya kan. Ini maksud aku tuh jangan sampai lah ditutup aja tuh. Kalau bisa sih adalah apa solusinya cak mana. Dan juga kalau juga PS, kalau YouTube juga masuk ke PSE guys, kita bakal susah guys untuk tayang ke video gitu guys, karena bakal sensor guys ya YouTube guys. Jadi bakal sensor di YouTube, karena emang bakal ini guys, bakal banyak hal-hal yang tidak diboleh kalau Kominfo. Kayak kan banyak kan, kalau YouTube kan bebas nih guys video kita tentang apa kan, tentang kayak nah motor, nah apa. Jadi bakal banyak ini guys di sensor, karena TV juga lah kalah guys, TV juga udah dikit penontonnya dan banyak pindah ke YouTube guys. Jadi para para itu nyari ini sekarang guys, nyari duit di YouTube sekarang nih. Maka tuh sekarang nih jadi selebriti kayak itu guys. Jadi ya masak itu yang sampai lah YouTube tutup kan. Jadi ya cak mana ya, nah, kalau YouTube sayang banyak yang keluar, banyak yang bakal yang apa tuh aku teraniaya oleh YouTube kan, karena YouTube tutup kayak itu. Oke guys, kita fokus ke depan guys. Itu sih opini aku guys. Cak mana opini kalian? Tolong komen guys lagi guys. Opini kalian tentang YouTube diblokir oleh Kominfo agak. Tolong guys. Tuh ini be sih, maksud tuh sharing dulu lah di YouTube agak. Yang sampai ini sih, yang sampai cak mana sih maksud tuh yang sampai ya ini tuh inilah ini tuh jangan sampai kita ada inilah miskomunikasi lah dengan Kominfo kan. Itulah katanya kan, setahu aku kan, aku baca Kominfo kan bakal membuat freelancer dengan gamer tuh bakal ini jayo kan di negara kita kan. Tapi tiba-tiba mereka ini guys nutup blokir YouTube dengan ini, dengan stream apa tuh, jadi untuk game itu kan. Jadi ya bakal banyak pro kontra guys dari ini guys, dari para netizen Indonesia. Karena emang ini guys, dari
pendapatan mereka dari itu guys, dari itu dan dari game guys, dengan streamer games itu guys. Jadi kita sebagai, aku sebagai YouTube content creator bakal sedih guys, bakal banyak guys hal-hal yang hilang dari itu kalau YouTube diblokir. Dan juga dari situ apa ini apa duitnya, essence aku turun cair kan dari YouTube lah. Jadi maksudku tuh jangan sampai lah kemarin tutup. Kalau bisa sih ini bayar dikasih apa, dikasih ini bayar, dikasih kayak solusi lah cak mano supaya itu. Tapi kalau YouTube juga lah gabung dengan itu, ada ini sih guys, ada apa, ada ini ya guys, bakal ada efek negatif juga guys untuk kita guys. Kita udah baca lagi ngasih video yang aneh, bebas kita, bebas kita. Jadi video itu harus ditentukan oleh Kominfo cak itu guys. Cak aku kan moto vlog kan, touring kan, bakal susah guys, karena emang bakal itu ini guys, bakal setujui kan, berbahaya kalau di motor kan, kalau motor ngevlog main di motor kan itu guys. Jadi ya itu kontranya guys. Kalau pro nya juga ya bagus sih, kalau pro nya tuh, kalau pro itu bagi aku tuh pro itu bagus untuk Indonesia, maksud mengatur ini sih, mengatur untuk internet Indonesia kan, supaya tidak kata lagi hoax, kata lagi pokoknya itulah. Tapi ya maksudku tuh ya kalau ditutup mah itu tuh ya kasian lah, maksudku kayak Kominfo tuh, Kominfo kasian lah YouTube yang streamer game kayak itu, yang kayak itu kan. Jadi maksudku tuh jangan sampai lah ditutup itu. Ini kalau bisa ada solusinya sekarang guys, itu basic guys. Oke guys, kita jalan lagi guys ke depan guys, karena emang sudah selesai guys opini aku tentang YouTube bakal diblokir oleh Kominfo. Karena emang ini guys, aduh sorry bas, kita jalan lagi ke depan guys. Oh macet guys ini guys, jalan baru baiki guys, jadi agak macet sini guys, kita pelan-pelan be. Oke, jalannya agak ini guys, berbatu-batu. Pada jalan ini kemarin lagi berbaiki loh oleh mereka, oleh pemerintah. Tapi mas itu jalan batu-batu ini, masih rusak jalannya. Oh cuma sih kalau ini, kalau masih banyak dewati oleh mobil truk. Kayak mana Pak Wonya? Pak Wonya mana? Kak dan tadi belakang apa itu dia, depan dia sudah. Tadi depan ya, hati depan tadi. Itu sih ini guys, melok ini baik, melok ini dari tim Pahit, aku mana lokasinya. Ya padahal aku bentar lagi balik, jam apa? Jam 9 ya. Jam 11 lah aku balik, sudah gak lama-lama sih, cuma 2 jaman dengan angkring. Ya, sebenarnya selama sih, dari jam 7.30 tadi aku pergi, setengah 6 tadi, setengah 8 tadi OTW. Tapi ya karena hujan tadi kan jadi ngaret begitu. Ya gitu guys, semua opini aku menurut aku untuk YouTube yang diblokir oleh Kominfo bakal diblokir sih, bakal diblokir, tapi moga beda sih, moga cuma hoax dari uang, jadi aman-aman aja di YouTube. Oke guys, sekarang kita fokus ke depan guys, fokus ke depan, karena emang ini guys agak jalannya agak batu-batu sakit boy aku. Jadi kita fokus dulu, banyak lubang guys jalan ini guys. Dan juga kita harus kurangin guys kecepatan ini guys, karena emang agak ini juga banyak yang lawan arah ini guys. Jadi kita pelan nih bayar ya, jangan terlalu mengebut nian. Oke guys, kita pelanin ya guys, karena emang kita tidak terlalu nak ngebus ya di motor. Emang dipakus tipe santai guys, motor guys, gak muka yang arogan itu guys, yang mobil ngebut. Enam juga aku dapat tim ini guys, yang arogan guys, jadi ya pelan santai motornya. Dia ya, santai kita guys, jadi guys, aku sayang nak ngebutnya si motor. Saya balas saja nomor kemudian.
hujan nanti nih guys, mati bahaya, jadi santai baik motor ya, karena emang ini guys, kita penikmat jalan guys, bukan penikmat. Nah, tau lah udah ngomongnya aku males, tapi yang salah ngomong bahaya. Itu penikmat jalan guys, penikmat aspal, bukan penikmat yang lain. Jadi ya, kita jalan pelan-pelan guys, gak usah kemudian ke arogan. Arogansi pun cuma kalau pemotor arogansi guys, bakal banyak hal yang tidak disetujui guys, tak senangnya oleh orang guys. Jadi kita pelan banyak motor tuh santai, mau relax, tidak ini sih, jadi santai, relax kita motor. Ini ramai, oh ramai cok, bangunnya senyum, sepi guys. Sepi, ramainya hari ini. So ini guys, tim ceweknya semalam madu sih guys, tim ceweknya belum bisa melak untuk San Mori hari ini. Jadi dikarenakan emang apa sih, dikarenakan emang ada hal, jadi yang cowok-cowok ini guys, yang San Mori guys, ini pun masih sedikit sih guys, cuma setengah guys, sampai setengah sini dari tim cowoknya guys, karena emang ada yang gawe guys, tim gawe hari Minggu, ada yang ya, ada yang ini sih repot ya. Aku sih alhamdulillah santai sih guys, penyantai sih aku, alhamdulillah uangnya ini lagi kosong, lagi rame bakal rame guys, tapi alhamdulillah lagi sepi ini guys, jadi alhamdulillah pacar ke San Mori. Tapi lagi insya Allah bulan-bulan depan bakal rame sih guys, foto-foto apalagi Agustus lagi, banyak yang menikah di bulan Agustus lagi bakal banyak, jadi ya kita sesuai baik mental gitu guys. Jadi kita untuk yang ini nih